Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menerapkan sistem zonasi bagi relawan pemadam kebakaran wayah melaksanakan tugas. Zonasi ini dibagi menjadi 5 wilayah, diantaranya Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Selatan. Sehingga bebuhan relawan akan menjalankan tugas sesuai dengan kecamatannya masing-masing. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menerapkan sistem zonasi bagi relawan pemadam kebakaran wayah melaksanakan tugas. Zonasi ini pun dibagi menjadi 5 wilayah, diantaranya Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Selatan. Sehingga bebuhan relawan akan menjalankan tugas sesuai dengan kecamatannya masing-masing. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Banjarmasin Mahli Riyadi, Wayatakuni Prima TV Jelang Tengah hari Selasa 9 Mei 2023 memadakan, penerapan sistem zonasi ini sebagai upaya menekan terjadinya kecelakaan dan penumpukan relawan pemadam kebakaran waya terjadi kebakaran di suatu wilayah. Kecuali relawan dari wilayah nang terjadinya musibah meminta bantuan kepada relawan lainnya, maka akan diperbolehkan. Pemerintah Kota Banjarmasin, ujar Mahli Riyadi, kada akan bertanggung jawab jika ada relawan pemadam kebakaran nang melanggar aturan sistem zonasi ini, karena keputusan yang diambil sudah diketahui dan disosialisasikan kepada relawan pemadam kebakaran nang berada di bawah naungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banjarmasin. Mahli Riyadi menghimbau kepada seberatan relawan pemadam kebakaran di Kota Seribu Sungai ini untuk mematuhi aturan sistem zonasi. Jika nantinya ada yang melanggar, maka sanksi teguran hingga pencabutan kartu tanda anggota sebagai relawan pemadam kebakaran akan dilakukan. Aturan ini diberlakukan pula bagi relawan pemadam swasta. Ini ya, selain sanksi dari masyarakat itu sendiri yang barangkali yang tentunya selama ini sudah mengkritisi melalui media sosial, ya sanksi lain sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Ya, kalau selama ini kan yang terjadi ada orang nabrak mobil orang lain, ya dia harus mengganti. Ya itu kan sanksi yang harus dia alami secara mandiri untuk bertanggung jawab. Pemadam kayak gitu juga Pak nantinya untuk berikutnya dalam zonasi ini Pak? Memang itu regulasi untuk pemadam. Ya ini merujuk kepada siapa yang melakukannya. Ya pemadam mana yang melakukannya, karena dia tadi melanggar aturan gitu kan. Zonasi sudah dibagi. Ketika zonasi itu sudah dibagi, maka harus ditaati oleh masing-masing koordinator. Nah tadi malam kan ada pengurus dari Reskar itu sendiri, ada koordinator masing-masing kecamatan yang sudah tahu dan kita sampaikan bahwa sistem zonasi ini wajib dipatuhi. Sementara itu, di tahun 2023 ini, sekitar 5.000 lebih relawan pemadam kebakaran yang telah terdaftar di Edamkar Banjarmasin akan mendapatkan kartu tanda anggota.